Pak Yosafat, Bapak ini sudah selama 1 tahun 6 bulan, mata sebelah kanannya itu tidak bisa berfungsi. Dia menjadi buta. Kemudian anaknya ini juga dibawa oleh orang tuanya. Bapaknya saksikan tadi ketika anak ini tidur waktu malam, besoknya tiba-tiba mata sebelah kirinya ini dia muncul keluar dan sudah tidak bisa berfungsi lagi. Dan dibawa ke dokter, dokter anjurkan untuk segera dioperasi sudah selama 8 bulan ini. Tapi puji Tuhan tadi ketika mereka meletakkan sapu tangan di atas kepala mereka, mereka sudah bisa melihat dan sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ini anak Bapak, iya, sudah melihat ya, sudah di tes ya. Iya, iya. Coba ini berapa? Dia bisa, ini berapa? Lihat. Malu. Berapa? Nih? Sudah sekolah? Oh, kelas baru ya. Ya. Ini satu. Ya, lihat ini jari. Ada lihat? Kelihatan? Lihat ya. Iya. Coba Bapak. Yang buta sebelah mana? Kanan. Tutup yang kanan. Ini berapa? Dua. Sudah lihat ya? Iya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus.